yang teman-teman edit seberapa panjangnya biar dia nampak di layar video. Kita tes. Oke, kita keluar kembali. Yaitu saya ulangi kembali buat teman-teman yang menggunakan kamera, jadi nggak usah khawatir. Jadi harus menggunakan kamera itu harus punya komputer, jadi harus punya laptop. Oh nggak juga, sekarang smartphone sudah semakin canggih, jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel JTP Train Official 2020. Salam sejahtera buat teman-teman subscriber. Kali ini JTP ingin memberikan tips bagaimana contoh teman-teman menggunakan ngesut video kereta itu atau video yang lainnya menggunakan kamera Sony atau Canon dan lain-lainnya tanpa menggunakan laptop maupun komputer. Kita di sini ngebahas kamera kita edit di smartphone itu gampang dan mudah banget. Pertama itu dari memory card-nya kamera itu ada format yang namanya HVCAD. Di situ ada HVCAD, MP4 dan juga ada 4K. Kalau saya biasanya lebih mudah di HVCAD. Kalau di HVCAD layarnya cukup jernih. Kalau MP4 kalau kita edit suka masih ada gambar yang miring-miring. Jadi langkah pertama itu teman-teman harus masuk ke Play Store, download yang namanya KineMaster dan satu lagi yang namanya Power Director. Kalau saya pribadi lebih mudah di Power Director karena video resolusi formatnya yang AVVAD saya pindahkan ke MP4 itu tetap stabil dan gambarnya tidak berubah. Dari kedua aplikasi edit ini kita tambahkan lagi yang namanya video ke MP3 converter, lalu teman-teman siapkan yang namanya video compress. Fungsinya buat mengecilkan atau mengentengkan video yang begitu berat, resolusinya kita rendahkan. Yuk kita langsung saya contohkan di Power Director. Power Director mengoptimal aplikasi. Nah, pertama biasanya kan teman-teman buat video, ya ini proyeknya judul biar mudah dicari. Pilih rasio video 16:9. Biasanya mengedit bisa bumper dulu atau video setengah buat penasaran di channel Anda di YouTube. Jadi kita cari contoh ini menggunakan kamera Sony. Tes, saya pilih yang ini.
0022. Kita masukkan dulu, kita tes. Nah, di sini terlihat video bergerak tapi tanpa suara. Gimana caranya biar bersuara? Informasinya sama, seimbang, persisi. Yang tadi saya bilang, kita keluar, kita masuk ke video converse. Oke, langsung klik video ke audio. Biasa iklan. Kita masukkan yang tadi 0022 ya. Itu menggunakan kamera Sony. Nah, ini dia. Langsung di converse. Ingat di kodenya 0024 MP3 4 128 kilobit per second. Nah, lalu buka dengan lainnya. Potong audio kembali buat menyimpan di power directornya. Volume dari 100 kita naikin jadi 150. Lalu tekan convert. Life is about choices. It goes the same way with our skin. Coba di smartphone editingnya. Nah, sudah selesai. Ini otomatis langsung tersimpan di power director maupun di cam master. Kita klik keluar langsung kembali ke power director. Kita masuk ke sistem logo musik, yaitu tadi kita kan menggunakan audio counter. Klik, kita cari tadi yang setelah kita press atau pisahkan antara video dan suara. Nah, press ini. Ini lalu kita klik dan kita masukkan. Oke. Sudah kelihatan di sini panjang sama antara video dan suara. Untuk teman-teman yang berkarya, mungkin ini buat bumper awal, lalu ditambahkan. Biasanya di YouTube itu suka ada yang namanya bumper. Ini salah satu yang dipersembahkan oleh YouTube kita, pembukaannya. Jadi kita ulangi kembali. Untuk logo yang biasa di layar YouTube kan ada sukan di kiri di kanan. Ini kita klik gambar, ini gambar foto, lalu kita klik. Nah, kita masukkan. Nah, kita kecilkan sesuai keinginan teman-teman sendiri seberapa kecilnya. Kita pasin dulu, lalu kita buramkan. Saya biasa pakai yang 50%. Oke, lalu kita tarik nih sampai video ini yang teman-teman edit seberapa panjangnya biar dia nampak di layar video. Kita tes. Oke, kita keluar kembali. Yaitu saya ulangi kembali buat teman-teman yang menggunakan kamera, jadi nggak usah khawatir. Jadi harus menggunakan kamera itu harus punya komputer, jadi harus punya laptop. Oh, enggak juga, sekarang smartphone sudah semakin canggih, jadi teman-teman bisa kok mengedit
menggunakan smartphone, yaitu siapkan namanya. Kalau saya biasa digunakan pakai projector. Nah, untuk kamera itu kan kebiasaannya AVCAD dan Aviver. Aviver bisa langsung edit di projector, tapi kurang jernih. Makanya harus pakai AVCAD biar lebih jernih, cuman dipisah antara video dan suara, yaitu menggunakan video ke MP3 converter. Kalau misalnya pengen lebih enteng kilobyte-nya, gunakan video compress. Di sini kita bisa atur mau berapa kejernihan dan penurunan kilobyte-nya. Saya kasih contoh lagi, kalau di Ken Master seperti ini. Nih, saya ambil video, saya mulai buat 16:9, lalu kita cari videonya yang tadi ya, SMP4. Nah ini, nah di sini kalau di Ken Master tertulis klip ini menggunakan format yang tidak mendukung, jadi bisa tetap digunakan Ken Master, cuman harus mempunyai press converter, dan itu sangat sangat menin waktu ya, makanya kalau di projector cukup singkat ya. Mungkin tips dari saya singkat, atau mungkin ada salah kata atau ucapan atau ada yang kurang, mohon dimaklum. Buat teman-teman yang suka di channel JTV Trend, silakan diklik, di share, di subscribe, gratis kok, dan mendukung saya juga biar saya terus berkembang di info kereta Indonesia. Salam hormat kami dari JTV Trend buat teman-teman subscriber dan pecinta kereta api Indonesia, Relvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.